Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembah. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah, bukan sesuai pilihan nafsunya di dia. Gitu, misalnya kita senang Sri, orang senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentali bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira anak Nabi kue mandor. Allah mentok nak kue beinem. Berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah di apa mencari gantinya. Kalau Allah dengar dengan Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangeran yang ngake. Kue dungo jalur dekne dungo berlindung dari kamu. Kita mandi-mandinan, loh. Mana keneng-neng ayu, iku rantuk celek perkara ini singelek dungo lah. Mergo cekku amin ya Allah lindungi saya dari itu. Tadi kau, yang mengira nih mau ngake rawol lagi.